Dunia olahraga Korea Selatan kembali dihebohkan dengan pernyataan positif dari Presiden Korea, Cho Won-tae, yang menyebut tim bola voli Red Sparks memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara di turnamen bola voli terkemuka di Korea. Kepercayaan tersebut tidak lepas dari kontribusi luar biasa Megawati Hangestri, pemain terbaik Red Sparks yang berhasil menarik perhatian publik dan pejabat pemerintah. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung kepresidenan Blue House, Cho Won-tae secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap tim bola voli Red Sparks, melihat penampilan cemerlang Megawati Hangestri bersama Red Sparks, saya yakin tim ini memiliki peluang besar untuk menjadi juara dalam turnamen bola voli Korea mendatang. Megawati Hangestri tidak hanya menjadi kebanggaan Red Sparks, tetapi juga menjadi aset berharga bagi olahraga bola voli Korea Selatan, ujar Presiden Cho Won-tae dengan penuh semangat. Megawati Hangestri, yang dikenal sebagai The Vol 5 Estro, telah menjadi daya tarik utama dalam perjalanan sukses Red Sparks. Kecepatan, presisi, dan keahliannya dalam mengatur strategi permainan membuatnya diakui sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Prestasi ini juga memberikan dampak positif terhadap popularitas olahraga bola voli di Korea Selatan. Para penggemar Red Sparks dan bola voli di seluruh negeri menyambut baik dukungan Presiden Cho Won-tae. Banyak yang berharap bahwa dorongan positif ini akan menjadi motivasi tambahan bagi Red Sparks untuk meraih prestasi lebih tinggi dalam kompetisi yang akan datang. Manajer Red Sparks, Lee Jo-on-ho, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh Presiden. Kami sangat bersyukur atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Cho Won-tae. Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kami akan berusaha keras untuk mempersembahkan gelar juara bagi negara ini, ujar Lee Jo-on-ho.